Farm Bali ya nggak sih muncul lagi kita kali ini masih dalam suasana karantina di ruang. Oke, jadi berhubung saya masih dalam suasana karantina ya kan, jadi kita mau bahas tentang kali ini apa ya, nggak bisa banyak ada di kandang, jadi kita bisa bahas tentang SOP induk dara ya kan, atau SOP calon induk yang baru datang di kandang ya kan, atau baru dibeli ya kan, atau kalau di kandang sendiri juga yang dari anakan sampai nanti mau jadi calon indukan ya kan. Jadi ada standar operasional produksi, kalau ininya mungkin standar operasionalnya lah, SO ya kan, standar operasional untuk pelaksanaannya, standar operasional pelaksanaan. Oke, jadi ada SOP-nya nih. Jadi gini, kalau kita bicara tentang calon induk ya kan, apalagi nih induk baru, perlu diketahui atau perlu diingat, walaupun ini hanya hewan babi ya kan, walaupun hewan tapi juga hewan ini punya yang namanya trauma gitu loh. Jadi hewan walaupun babi ya kan, jadi hewan itu bisa trauma juga, jadi itu perlu perhatian ya, perlu diperhatikan benar-benar untuk kalian yang baru memiliki calon indukan baru ya. Jadi itu benar-benar faktor yang harus diperhatikan karena nanti akan mempengaruhi keberlangsungannya nanti ke depan seperti apa ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu ada karantina dulu. Oke, apalagi pada saat masa-masa virus kayak sekarang ya. Jadi virus yang kita bicarakan di sini, kalau itu untuk ternak babi itu tetap jadwalnya itu namanya virus ASF ya, African Swine Fever. Jadi beberapa masih ada yang tanya, Bali udah bebas belum ya? Udah bebas ASF belum? Udah aman ASF belum? Jadi gini, virus ini itu sudah menjadi bukan pandemi lagi tapi udah endemik. Jadi untuk perbincangannya bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang sudah mewabah dan memang sudah ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita itu lengah ya kan, itu akan bisa terjangkit virus itu atau terkena virus ASF kapan aja. Jadi walaupun misalkan sudah tidak mewabahnya itu sebanyak pada saat baru datang ya kan, pada saat dinyatakan pandemi ya kan, mewabah di mana-mana, tapi kalau virus sudah mewabah, sudah endemi, itu bisa dikatakan bahwa virus itu sudah ada di lingkungan kita. Jadi walaupun tidak banyak, itu masih ada di lingkungan dan bisa berkembang kapan aja, di mana aja, kalau memang ada peluang atau celah untuk berkembang biak lagi, itu bisa terserang virus ASF kapan aja. Jadi ketika untuk kalian peternak babi itu wajib harus tetap menjaga protokol keamanan atau biosecurity ternak kalian masing-masing kandang. Jadi yang utamanya itu mencegah keluar masuknya banyak orang ya kan, lalu lalang orang masuk kandang itu sebisa mungkin diminimalisir, kecuali memang karyawan kandang, dan itu pun juga harus memang dilakukan penyemprotan dulu sebelum masuk kandang. Oke, jadi itu yang pertama, karantina dulu. Kalau kalian baru beli induk, itu kalian harus taruh dulu di tempat yang berbeda. Jadi kalau kalian punya kandang inti ya kan, kandang kalian itu kalian harus punya tempat yang berbeda dulu sebelum dimasukkan ke kandang utama. Jadi yang kita kalau di kandang saya namanya kandang karantina, jadi di luar area kandang utama. Jadi di situ harus standby dulu selama 14 hari kalau kita beli calon indukan dari peternak lain, dari luar ternak kita. Karena
virus ASF ini akan terlihat juga gejalanya itu selama 14 hari. Jadi nanti kita bisa pantau perkembangan babi yang baru kita beli itu sehat nggak, ada demam nggak mau makan atau gimana, itu selama 14 hari. Jadi sebelum dipastikan benar-benar sehat, itu jangan dimasukkan dulu ke kandang utama, apalagi ternak babinya banyak ya, karena hewan dan juga hati-hati sekali dalam membeli indukan baru atau pejantan baru, terutama buat kalian yang kandang babinya belum pernah terinfeksi virus ASF atau yang belum pernah sama sekali terserang virus ASF ya. Jadi masih steril kandangnya, itu harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menambah calon indukan atau pejantan baru. Itu harus dari kandang yang memang steril juga dari virus ASF. Nah, kalau dari kandang yang sudah pernah terinfeksi virus ASF, apalagi babinya itu masih ada dan dikembangbiakkan lagi, itu ada informasi yang memang pernah saya dapat dari beberapa teman juga ya kan, dari yang pernah mengalami juga kita diskusi, itu mereka ada pengalaman kalau induk babi, kalau pejantan atau induk babi yang kebal sudah dengan, jadi kebal di sini maksudnya selamat ya dari virus ASF. Jadi misalkan ini tidak semua babi itu dalam satu kandang mati waktu itu, jadi masih ada sisa satu induk. Jadi induk itu sudah punya imun sistem terhadap virus ASF, jadi beda. Nah, induk ini punya anak dijadiin indukan dan atau juga pejantan, terus kita masukkan ke kandang yang masih benar-benar aman dari ASF, free dari ASF, jadi babinya ini belum pernah sama sekali terkena virus ASF ya kan, masih benar-benar steril, itu nanti akan kalah dengan babi yang sudah pernah terkena virus ASF ini. Karena yang babi yang selamat dari virus ASF itu imun sistemnya sudah berbeda dengan babi yang sudah babi yang belum sama sekali pernah menyentuh virus ASF ya. Jadi ini bisa habis satu kandang nanti, kita nggak tahu, karena bisa dikatakan itu babi itu yang pernah terkena virus ASF itu menjadi faktor pembawa ya. Jadi saya lupa istilahnya itu, dia karena udah kebal, jadi udah beda imun sistemnya, terus kita kena ke sama yang belum kena, itu nanti reaksinya beda, itu bisa habis satu kandang. Dan babi yang sudah pernah kena ini gak akan mati, tapi babi yang belum pernah kena ini mati. Jadi itu yang benar-benar harus kalian perhatikan. Saya pun di kandang kalau ada pejantan baru atau betina, itu benar-benar harus saya pastikan bahwa kandang yang memang saya percaya untuk mendapatkan pejantan itu bebas dari ASF ya, karena resikonya ternak babi saya di kandang itu nanti bisa tertular dan juga habis, walaupun si babi ini sehat tapi imun sistemnya itu sudah beda. Oke. Nah, selama karantina 14 hari ini, biasanya calon induk kalau baru pindah kandang itu reaksinya berbeda-beda. Ada yang sehat-sehat aja. Nah, itu kan biasa ya kalau mereka biasa pindah. Nah, tapi ada juga yang memberikan gejala tidak biasa, seperti satu tidak mau makan, terus kedua itu agak stres sedikit ya kan, atau stres, atau banyak ada yang diare, jadinya gangguan pencernaan sedikit. Jadi itu ya, jadi langkah pertama taruh di kandang karantina selama 14 hari minimal. Oke. Yang kedua, perlu kita jelaskan di sini ada yang namanya fase adaptasi. Adaptasi untuk calon indukan baru yang baru berpindah kandang, itu ada fasenya itu 4-6 minggu atau minimal 1,5 bulan.
Okay, jadi selain itu tadi kita taruh dulu di karantina untuk memastikan bahwa itu tidak ada penyakit bawaan. Jadi di kandang karantina ini nanti kita harus satu berikan vaksin juga, antibiotik, vitamin, nanti kita bahas ya di belakangnya itu. Okay? Nah setelah itu kita bahas sekarang yang adaptasi minimal 1,5 bulan. Jadi buat kalian yang mau beli calon induk ya kan, utamanya itu yang mau siap pakai nih, biasanya kalau teman-teman tanya ada saya mau beli calon induk yang siap pakai, calon induk yang siap pakai, normalnya idealnya ya kan kalau calon induk itu belinya itu di berat-berat 100 atau 110 oke okay, masih. Tapi kalau di atas itu ada beberapa yang lancar-lancar gitu aja adaptasinya, tetapi ada juga kemungkinan yang hasilnya itu kurang bagus, karena tetap walaupun itu babi dia perlu yang namanya fase adaptasi gitu. Adaptasi di sini itu minimal 1,5 bulan, yaitu mencangkup adaptasi kandang, terus adaptasi pakan, terus juga yang namanya adaptasi lingkungan. Oke. Jadi begitu dia pindah kandang dari kandang lama ke kandang baru, itu kandangnya pasti berbeda dong, ya kan? Jadi di tempatnya dia dibesarin, terus dia pindah ke kandang orang lain, perlakuannya juga nanti pasti beda. Otomatis itu dia biasanya cium-cium dulu kandangnya, buat perlu proses untuk membuat dirinya nyaman juga di situ. Sama kayak kita pindah kamar lah. Kamar kita kalau udah nyaman sama kamar kita, terus kita pindah ke kamar lain, ya perlu waktu lah ya, 1-2 hari untuk adaptasi supaya kita bisa nyaman juga dengan kamar kita yang baru. Jadi itu, jadi usahakan kalau kalian itu beli babi di kandang yang perawatannya bagus, terus kalian pindahkan ke kandang kalian yang mungkin perawatannya kurang bagus ya, itu biasanya ya kalau syukur-syukur babinya bisa beradaptasi dengan cepat. Karena kadang-kadang beberapa babi malah stresnya tingkat tinggi. Ya sama kayak manusia tadi itu, kita bilang biasa tinggal tempat bersih, terus kita dipindahin ke tempat yang agak jorok, ya pasti agak risih gitu loh. Jadi itu makanya beberapa teman kalau saya pernah kasih calon indukan itu, kita mau make sure kandangnya boleh nggak dilihatin dulu gitu ya, bisa nggak dilihatin dulu, karena pengalaman pernah kita nggak ngecek kandang baru-baru kan, awal-awal kita nggak tanya, nggak ngecek, lupa gitu loh. Kalau si babi ini juga perlu paling tidak 11-12 lah ya, walaupun bukan kandang besar, tapi kita di sini yang kita bahas itu adalah masalah kebersihannya. Jadi kandang besar juga banyak yang agak kurang terawat, ya kan? Tapi kandang kecil justru yang populasinya tidak terlalu besar harusnya lebih mudah untuk perawatan kandang, harusnya lebih bersih gitu kan. Jadi kalau udah 11-12 itu biasanya faktor adaptasi dengan tempat barunya itu lebih cepat ya. Terus yang kedua, dia perlu adaptasi dengan yang namanya lingkungannya di situ mencangkup penyakit yang ada di kandang itu ya kan, jenis-jenis penyakitnya, karena kan penyakit masing-masing kandang itu beda-beda ya, bakterinya itu beda-beda, jadi tergantung gimana kalian merawat kandang tersebut ya. Jadi ini dinamakan, kita bisa bilang adaptasi terhadap imun sistem tubuh gitu loh. Jadi itu bagus nggak misalkan dari tempat dingin ke tempat panas, itu kan beda tuh adaptasinya. Kayak kita lah yang biasa Denpasar pindah ke Bedugul ya kan, biasa panas kena dingin gitu, itu beda lagi. Nah terus juga ada yang namanya adaptasi perawatan atau perlakuan si pemelihara yang di tempat baru. Jadi babi ini tergolong hewan pintar yang juga sensitif dan rawan stres. Jadi babi ini mudah sekali stres. Apa sih nanti kak kalau babinya stres itu nanti apa ininya, akibatnya apa ya kan, kalau babinya stres nanti gimana ya, gangguan birahi bisa jadi,
atau bahkan mati. Ya, kalau namanya hewan walaupun stres bisa sampai mati loh, karena dia nggak bisa menerima lingkungan barunya itu, akhirnya dia nggak mau makan. Jadi nggak mau makan itu bukan karena hanya satu faktor sakit gitu kan, atau misalkan apa, itu enggak. Jadi faktor stres juga dia bisa nggak mau makan, faktor sakit juga nggak mau makan, faktor lingkungan baru juga nggak mau makan, faktor pakannya beda juga bisa buat nggak mau makan. Jadi banyak faktor nggak mau makan. Jadi kalau sudah pertanyaannya, kak babi saya nggak mau makan, kita perlu tahu juga, perlu penjelasan dulu dari si pemilik, kenapa kok babinya bisa nggak mau makan gitu loh. Jadi kita harus cari tahu dulu ya. Jadi tidak semata-mata babi itu nggak mau makan karena sakit. Nah, jadi itu hal yang paling penting pada saat proses pertama. Jadi setelah karantina, dia juga dari karantina itu akan menjalankan proses adaptasinya itu dimulai pada saat karantina itu ya, 14 hari itu dia adaptasi. Nah, pada saat fase adaptasi ini menjadi faktor sangat penting atau nanti penentu juga bagaimana keberlanjutannya nanti nasib si induk babi ini. Kalau di awal kalian udah buat stres, misalkan kandangnya jarang dibersihin, gak nyaman, pakannya juga jauh berbeda dari yang pakannya misalkan jagung yang nutrisinya sehat ya kan, yang kualitasnya bagus, tiba-tiba kalian kasihnya dag-dag. Jadi bukannya kita di sini bukan bermaksud merendahkan atau mengejek ya atau enggak, tapi kita di sini memberikan contoh. Misalkan dikasihnya itu cuma dedak padi aja, terus sama sisa dapur makanan, dan itu tidak dimasak dulu. Misalkan hanya dikasih gitu aja ya kan, berjamur segala macam, otomatis biasanya babi enggak mau makan. Mungkin ada yang mau makan tapi tidak akan selahap biasanya, dan juga bisa menyebabkan yang namanya infeksi lambung. Karena faktor makanan itu sama kayak di manusia, kita biasa makan makanan bersih, terus tiba-tiba kita dikasih makanan dari pinggir sampah ya kan, atau sisa makanan yang sudah mau agak basi. Lala, masuk toilet terus nggak itu ya? Kita bisa bolak-balik mondar-mandir diare, ya kan? Jadi sama gitu loh. Jadi hasil ternak yang kita miliki itu tergantung bagaimana si pemilik merawat hewan ternaknya ya. Jadi kalau pemilik itu memang sayang, perhatian, kasih kualitas yang bagus, hewan ternaknya disayang, otomatis biasanya hewan ternaknya nyaman, seneng. Nah, perlu di, kalau saya sih faktor utama itu kenyamanan dan kesenangan si hewan ternak, jadi supaya nggak stres. Faktor makanan itu memang menjadi faktor pengaruh penting, tapi bukan faktor utama juga. Kalau sudah babinya stres, mau dikasih pakan seenak apapun, itu nggak akan mau makan atau nggak akan bisa gemuk gitu loh. Jadi sama kayak manusia juga, kalau orang happy ya kan, orang seneng gitu aja, nyaman, nggak banyak masalah, ya pasti bobot badannya berubah gitu loh maksudnya ya. Jadi perlu dipahami seperti itu ya. Terus kalian juga perlu, biasanya kalau babi baru datang ini masuk dalam proses adaptasi, itu yang penting juga makanan. Usahakan kalian juga beli pakan jadi ya kan, beli pakan yang memang udah jadi dulu atau yang biasa dipakai dari kandang di mana kalian beli. Karena paling tidak dia tidak stres dengan perubahan makanan langsung. Kan awalnya dia udah stres dengan perpindahan tempat ya kan. Terus habis itu dia nggak akan stres dengan makanan, perubahan makanan langsung. Jadi bertahap stresnya, karena makanannya kan sama dengan apa yang dia makan di tempat sebelumnya gitu loh. Nah, nanti perlahan-lahan baru kalian bisa rubah itu pakannya yang kalian kasih. Dan biasanya hewan ternak kalau baru sampai kandang itu biasanya belum mau makan ya, karena dia sibuk dengan adaptasi dulu nih, sibuk menyamankan dirinya itu supaya merasa nyaman dengan tempat barunya. Biasanya nggak mau makan, jangankan pindah ke tempat baru ya, saya di kandang pindah klong aja, pindah posisi kandang aja dari kandang koloni gitu misalkan kan, saya pindahin ke kandang baterai karena beratnya itu udah 70 ke atas, itu hari pertama, hari kedua itu makannya nggak langsung lahap. Bahkan di hari pertama biasanya saya nggak kasih makan dulu, atau
kita bisa kasih setengah atau asal asal isi aja sedikit pakannya, karena biasanya dia nggak mau makan babinya, jadi masih bingung ini kok dipindahin tempatnya baru gitu loh. Nah, puasa sore hari misalkan kita pindahinnya pagi, sorenya nggak usah dikasih makan, besok paginya kita coba kasih sedikit. Kalau kita lihat itu nafsu makannya sudah memang baik, kita bisa tambahin sedikit-sedikit sampai nemu porsi pakan yang pas buat dia. Jadi porsi makanan walaupun ada yang namanya tabel ya kan, oh bisanya kasihnya segini segini segini, tapi jangan lupa di sini kita juga perlu menyesuaikan dengan kondisi dan kondisi yang ada di lapangan, baik itu si babinya atau jenis pakannya gitu loh. Jadi buat saya itu lebih penting kalau kita lihat si kondisi babi ini udah bisa beradaptasi, udah membaik atau belum, daripada nanti kita kasih pakan langsung sesuai takaran dosis ya kan, tapi akhirnya kebuang dan gak dimakan. Jadi itu karena makanan yang kita kasih juga itu kan ada harga duitnya ya, jadi itu semuanya duit, harus dihitung ya kan. Nah, terus karena itu ya yang hal-hal penting untuk di fase adaptasi. Memang kalau kita ngomongin induk babi itu nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada selesainya, karena semuanya itu butuh pengalaman dan tiap masing-masing babi itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda tiap kandang, dan juga permasalahan berbeda-beda pada saat fase adaptasi ya. Gimana caranya kalian itu bisa mancing dulu makan, yang paling susah itu kan kalau nggak mau makan ya. Terus setelah dia melalui proses adaptasi ya kan, minimal 1,5 bulan dan proses karantina, selama masa fase adaptasi ini itu kalian bisa mix, nanti kalau udah lewat masa karantinanya 14 hari itu kalian bisa mix, masukkan, bisa dicampur ya kan ke kandang utama, dan itu bisa diseling-selingi dengan induk induk tua atau induk lama yang sudah ada di kandang. Jadi kalian bisa selang-selingin. Nah, tapi pastikan kalian tidak mencampurnya langsung dengan berdekatan dengan induk tua yang sakit ya. Jadi induk yang sakit itu dipinggirin dulu. Pastiin induk yang ada di sebelah-sebelahnya itu paling tidak sehat. Karena kalau enggak bisa langsung terjangkit penyakit juga, karena dia kan imun sistemnya itu belum terbentuk sempurna sekali untuk lingkungan yang baru ini. Apalagi tadinya dia masih di dalam masa karantina ya. And setelah dia keluar itu kan masa karantinanya cuma 14 hari. Terus setelah itu dia masuk ke kandang dalam, itu pokoknya ditotalin minimal itu totalnya 1,5 bulan. Nah, di masa waktu 1,5 bulan adalah waktunya kalian untuk memberikan injeksi yang memang sangat-sangat dipentingkan untuk induk baru yang baru datang. Satu, pengulangan vaksin, utamanya vaksin hok kolera. Jadi kalian harus tanya dulu, dipastikan ini si calon induk babi udah pernah kena vaksin belum pada saat masih kecil. Kalau misalkan memang belum, kalian harus kasih double. Misalnya kalau vaksin hok kolera itu kan satu cc per ekor ya, bukan per kilogram berat badan, tapi 1 cc per ekor. Atau bisa kalian kasih 2 cc per ekor kalau memang belum pernah kena vaksin hok kolera. Tapi kalau sudah pernah kena, kalian wajib mengulangi 1 kali, karena interval induk babi untuk vaksin hok kolera itu harus diberikan atau harus di booster setiap 6 bulan sekali ya. Jadi setiap 6 bulan itu harus di booster lagi vaksin hok koleranya. Kalau untuk masalah merek vaksin hok koleranya itu berhubungan dengan gelar itu, jadi saya nggak boleh sebutin di sini karena gelar saya bukan DRH, oke? Tapi kalau kalian mau tahu itu apa, boleh chat admin ya kan, ada nomor WA-nya itu di depan, paling depan. Kalau kalian baru buka YouTube-nya Ria Farm itu pasti ada nomor teleponnya di depan. Kalian boleh chat admin dengan Binda, Tomani, atau kadang saya yang balas. Itu kalian bisa chat, bisa tanya vaksin hok koleranya di situ. Bisa juga kalian minta di admin ya, bisa kalian beli juga di situ, aman. Oke. Terus ada juga yang kalian wajib itu berikan adalah antibiotik spektrum luas.
antibiotik spektrum luas di sini adalah fungsinya kalau misalkan ada faktor sakit, walaupun belum sakit dulu ya kan, sebelum gejalanya itu parah, jadi kita kasih antibiotik spektrum luas dulu untuk mencegah terjadinya penyakit ya. Itu kalau di kandang saya. Dan untuk antibiotiknya sendiri juga saya belum bisa sebutin di sini, kalian bisa cek aja nanti ke adminnya Ria Farm, kalian bisa beli juga langsung di situ, aman, nanti kita bisa kirim-kirim. And juga ada yang namanya suntik cacing. Suntik cacingnya pernah saya bahas juga di video sebelumnya. And juga pokoknya semua informasi tentang obat-obatan kalian bisa tanya di adminnya Ria Farm ya. Nomor teleponnya mana, Kak? Kalau kalian nonton video ini sampai selesai, itu ada nomor teleponnya paling depan. Oke? Nah, jadi tadi itu pengulangan vaksin. Terus ada yang namanya suntik antibiotik spektrum luas. Yang ketiga itu obat cacing. Yang keempat itu ada yang namanya suntik vitamin E. Ya, vitamin E ini berfungsi untuk memperbaiki jika ada gangguan reproduksi, ya kan, atau kemanjiran pada hewan ternak, gangguan reproduksi, atau membantu untuk proses penyubur sel telur kalau untuk calon induk, jadi dibuat lebih subur kandungannya gitu loh. Jadi terus kalau ada gangguan reproduksi juga dia bisa memperbaiki gangguan reproduksi sebelum calon induk babi ini dikawinkan ya. Jadi jangan mepet-mepet, jadi kalian punya waktu 1,5 bulan minimal ya, di sini kita bilang minimal, jadi waktunya 1-2 bulan itu bagus, dan kalian bisa manage ini kapan aja. Jadi nggak usah tanya, oh waktu yang pas kapan, nggak, kalian tinggal atur aja kapan. Jangan asal, maksudnya suntik cacing dibarengin gitu, kalian ini obatnya bisa satu-satu, misalkan vaksin hoax dulu, nanti seminggu kemudian itu kalian bisa kasih antibiotik spektrum luasnya, nanti seminggu lagi kalian bisa kasih yang namanya obat cacingnya, ya kan, seminggunya lagi kalian bisa kasih vitamin E. Oke, vitamin E selain di sini kalian bisa untuk perawatan, itu kalian bisa kasih dulu sebulan sekali sampai sebelum itu induknya dikawinkan ya. Jadi kayak orang program gitu loh, sebelum induk babi ini dikawinkan, diprogram dulu sebulan sekali itu bisa mendapatkan suntikan vitamin C untuk istilahnya merawat kandungannya supaya lebih subur sebelum dikawinkan, oke? Dan antibiotik spektrum luas itu juga biasanya untuk mencegah, misalkan kalau ada bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan keputihan juga bisa, ya kan? Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit lah di situ ya. Jadi supaya tidak setelah kawin, biasanya nih setelah kawin baru deh, oh ini belum suntik ini, belum suntik ini, gimana? Nah, udah pernah saya bahas di video sebelumnya, kalau induk yang sudah dikawinkan itu usahakan tidak disuntik apapun ya, supaya tidak mengganggu proses kebuntingan, apalagi 1 bulan pertama itu sangat rentan ya, rentan terjadinya keguguran. Karena jangan stressing, karena sel yang namanya sel telur itu yang tadinya dibuahin itu belum nempel bagus di dinding-dinding rahim, jadi masih gampang sekali gugur itu ya. Jadi 1 bulan pertama nggak usah suntik. Jadi ya udah kadang suntik vitamin E, Kak, apa belum suntik vitamin E, Kak, udah kadang ke ini dulu, dikawinin dulu, nanti tunggu kebuntingannya agak tua ya. Tapi sebagusnya kalau kebuntingannya udah tua itu fungsinya udah beda lagi, udah bukan untuk penyubur lagi, tapi fungsinya untuk penguat kandungan jatuhnya, ya. Oke, jadi tadi itu obat-obatannya yang bisa kalian catat, kalau misalkan lupa di replay aja lagi videonya ya, diputar ke belakang lagi, didengerin ulang lagi. Oke, terus tadi udah sebelum kawin suntik obat apa aja, antibiotiknya spektrum luas, vaksin sudah, terus oke. Minimal berat ya, jadi kemarin sudah pernah bahas khusus untuk kapan induk babi bisa dikawinkan, itu minimal beratnya kalian cek 140 kilo atau kalau misalkan babi saya kan babi kampung, Kak, nggak besar, itu minimal umurnya 7 bulan. Jadi mungkin kalau babinya biasa apa segala macam, kalau rasnya bagus ya kan, termasuk babi unggul, itu
7 bulan pasti bobot badannya sudah mendekati 140 kilo, bahkan itu bisa 150 kilo. Ya, itu bisa minimal 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Karena di sini kita fungsi utamanya adalah yang mau dibuat itu adalah indukan, oke? Bukan penggemukan. Jadi kalau untuk indukan, kalian nggak bisa kejar yang namanya umur 5 bulan, Kak, umur 4 bulan kan udah gede. Nggak bisa, sayang. Itu yang kita pakai itu kan alat reproduksinya. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya membuat alat reproduksi itu bisa lebih cepat tua atau lebih cepat dewasa? Ya nggak bisa. Kalau badan mungkin ya bisa karena hormon, ya kan, makanannya atau apa segala macam dikasih booster supaya cepat gendut, ya kan. Kalau babi-babi penggemukan, misalkan kalau peternak-peternak yang kodok bandel itu makainya antibiotik growth promotor, di support gitu aja, ya kan, di cepat gede dikasihin obat-obatan kayak gitu, ya cepat gede. Tapi kalau untuk indukan gimana coba caranya support alat reproduksi supaya bisa cepat dewasa? Ya enggak bisa. Jadi jangan tawar-tawaran sama saya, itu memang udah SOP-nya babi, bukan Ria yang buat, ya. Jadi tolong jangan lagi tanya udah 5 bulan kok udah gede kan, ya tetap aja alat reproduksinya itu belum dewasa, itu masih sama dengan anak di bawah umur, ya. Oke, jadi sama anak SD, anak SMP, ya tetap aja statusnya anak SD, anak SMP. Umur itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa yang namanya anak SMP dibuat alat reproduksinya sudah semateng anak SMA atau semateng anak kuliahan, ya kan, itu nggak bisa gitu loh, ya. Oke, terus kita lanjut next. Mulai kenalkan pada pejantan. Nah, jadi masa fase dia beradaptasi ini, misalkan udah 1 bulan nih di kandang. Kalau buat kalian yang punya pejantan sendiri, itu mulai dikenalkan dengan yang namanya pejantan. Jadi pejantan ini kalau kayak kita di kandang, itu bisa diajak jalan-jalan, muterin betina, dikelilingin gitu di kandang. Jadi bisa diendus-endusin, dicium-cium gitu kan. Jadi itu salah satu cara merangsang betina untuk birahi. Jadi kalau kalian punya tenaga cowok, walaupun tenaganya nggak pakai baju keliling, itu tidak akan bisa merangsang betina induk, calon induk betina ini untuk birahi. Yang bisa merangsang itu calon jantannya tadi. Nah, biasanya kalau kalian perhatikan, calon jantan itu kan sering kunyah-kunyah mulutnya itu keluar busa, ya kan. Itu adalah hormon. Itu hormon yang merangsang, yang bisa merangsang babi betina ini untuk birahi. Oke. Terus setelah itu juga, kalau misalkan lama nggak mau birahi, itu bisa di-stressing. Jadi stressingnya itu ada puasa makan, itu puasa makannya 2 hari bisa maksimal. Tapi jangan nggak dikasih minum juga, ya. Dikasih minum ya, jangan banyak-banyak juga, paling nggak minum sedikit. Jadi puasa makan itu bisa sampai 2 hari maksimal biasanya kalau saya di kandang. Kalau udah lebih dari itu baru dikasih makan, dan nanti ngasih makannya juga pelan-pelan. Jadi bisa 1,5 hari atau 2 hari kasih puasa. Nah, setelah itu bisa juga kalian masukin aja tuh ke kandang jantan. Biasanya kan kandangnya loncat, apa, jantannya pasti loncat-loncat nih ketemu induk betina, ya kan. Terus agak disundul-sundul, tapi perlu dengan catatan nggak boleh juga terlalu lama. Jadi nanti induk, calon induk ini juga bisa trauma. Apalagi kalau jantannya gede gitu kan, terus dia dinaikin sampai jatuh-jatuh gitu kan, cedera nanti jatuhnya. Terus dia akan calon induk ini akan mengalami yang namanya trauma terhadap pejantan. Bisa jadi setiap kalian nanti mau masukin ke kandang pejantan, itu induknya udah teriak-teriak duluan, atau induknya itu bisa jadi lari, gak mau masuk ke kandang pejantan karena dia trauma pada saat dia belum birahi itu. Yang diingat itu adalah si jantan ini naikin dia sampai kesleo-kesleo kakinya. Jadi jangan sampai kayak gitu, ya, dimasukin sebentar aja, cuman diendus-endus jantannya. Kalau bisa sih ya jantannya jangan yang gede, jadi sepantaran, ya, sepantaran, seumuran dengan si betina. Terus dipakan. Oke, selain itu tadi yang namanya secara operasional, ya kan, beberapa hal yang harus kita lakukan di kandang, itu kita juga perlu yang namanya perawatan secara pakan, ya, persiapan secara pakan. Jadi pakan yang calon induk ini kita kasih yang pakannya juga
bagus, tapi seratnya untuk calon induk itu biasanya seratnya udah mulai banyak, seratnya itu dari dedak, kandungan jagung, kandungan konsentratnya. Dan juga kalau saya pribadi di kandang itu saya punya yang namanya premix khusus calon induk, induk bunting ya. Jadi premixnya memang khusus dibuat, dan itu premixnya memang nggak murah, karena memang nggak murahan. Maaf ya. Jadi itu memang untuk kita kalau ngomongin masalah premix ya, saya pribadi sebagai peternak itu, karena saya juga kepentingan saya adalah di peternak ya, jadi bukan kepentingan saya utamanya bukan di jualan premixnya tapi di hasil ternak saya juga. Itu saya harus benar-benar selektif banget, harus benar-benar yang namanya mempelajari banget tentang yang namanya bahan-bahan premix atau raw material. Nanti kita bahas di video selanjutnya kenapa kita perlu selektif banget dengan ini namanya premix. Nggak, kalau buat saya satu premix untuk semua umur itu nggak cocok, karena kan masing-masing fase, masing-masing umur itu memiliki apa ya, kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Contohnya kalau memang itu bisa dipukul rata dari bayi sampai itu lahirkan, contoh kecil aja, susu untuk ibu hamil, susu di manusia ya, nah susu untuk induk hamil, ibu hamil, ibu menyusui atau calon ibu, itu kan beda-beda kan, iya kan, kayak laktogen itu, terus apa lagi tuh, susu untuk ibu itu loh kan, untuk ASI itu beda, sama-sama di babi, jadi memang peruntukannya beda. Jadi untuk calon induk ini saya pakainya premix induk ya kan, atau premix untuk bunting itu saya buat khusus sama nutrisionis, dan ini bukan nutrisionis ece-ece ya, bukan nutrisionis kacang-kacang, tapi yang memang udah punya waktu pengalaman yang lebih dari 10 tahun karena Pak Haryanto udah tua. Jadi buat saya, kalau maaf ya Pak Haryanto ya, jadi kalau kalian yang belum pernah nonton videonya, saya pernah diskusi bareng sama Pak Haryanto, nanti kita buat video bareng lagi ya sama Pak Haryanto. Dan beliau ini memang inilah apa, profesional di bidangnya gitu loh, dan memang membidangi itu, jadi nyambung gitu loh ya. Jadi waktu itu kenapa kita buat yang dari bahan-bahan yang memang bagus, jadi nggak bisa ngawur. Kalau kalian ngawur nanti campurnya ya kan, itu nanti malah bukannya menimbulkan kesuburan atau hasil yang baik pada anak hewan ternak ya kan, dan juga tidak aman, itu malah nyebut over gitu loh, karena ada dosis-dosisnya. Ingat ya, premix ini adalah obat-obatan atau bahan-bahan yang memang benar-benar tepat, dan juga mixnya itu juga harus benar-benar tidak ada bahan-bahan atau zat-zat yang berbenturan ya. Jadi kayak kita minum obat nih, nggak boleh main asal campur obat, salah-salah malah keracunan. Sama dengan bahan premix juga seperti itu. Jadi kita nggak bisa main asal abal-abal campur-campur gitu, terutama nih pada induk ya, terutama pada induk, karena kan kalau induk ini itu aset kita ya kan, aset untuk peternakan kita, kita mau makainya itu jangka panjang. Jadi jangan sampai alih-alih mau bikin induknya bagus, subur supaya lancar, malah nggak bunting-bunting ya, karena gara-gara premix gitu. Jadi karena banyak juga kemarin yang tanya, nanti ada pengaruh nggak Mbak masalah dengan kesuburan atau gimana kalau calon induk? Kalau premix dari Ria Farm, saya jamin nggak ada yang namanya pengaruh sampai buat induk itu gangguan reproduksi. Kenapa? Karena saya pribadi juga akan rugi, karena saya kan 80% usaha saya itu ternak pembibitan, jadi 80% babi saya di kandang itu adalah induk. Jadi memang saya fokusnya untuk gimana nih produksinya supaya banyak, dan memang di kandang untuk produksi sampai sekarang anak-anaknya itu banyak-banyak, bisa sampai 12, 13, 14, 17, 18, sampai kemarin ada yang 20 ekor. Jadi angka kelahirannya di atas 10 gitu loh ya. Jadi itu satu. Nah, itu penting premix ini untuk menentukan nanti performa awal dari si calon induk. Ya, karena apalagi induk dara, induk pertama, dia perlu benar-benar nutrisi dan juga kebutuhannya itu semua vitamin, mineral, semuanya itu cukup di badannya untuk supaya nanti
proses beranak pertama itu lancar dan juga sehat, menghasilkan susu yang baik dan juga mencukupi untuk kebutuhan nutrisi tubuhnya dan juga nutrisi si anak ya. Jadi itu dibentuk dari awal. Dan premixnya kita di Ria Farm itu juga waktu itu kita discuss sama Pak Haryanto, karena ini juga sampai dibunting itu juga bukan berarti untuk kesuburan lagi, tapi bagaimana untuk membuat si calon anak ini sehat ya. Itu keunggulan kita, itu yang memang saya benar-benar nggak boleh tawar-menawar untuk kebutuhan si calon induk, karena aset buat saya. Karena kalau kalian kurang mahal gini duit lagi, udah kasih dedak aja, kasih polar aja udah beres. Tapi mungkin nggak cuma 1-2 di antara kalian setelah itu mengalami yang namanya kekurangan air susu, terus yang kedua anaknya besar kecil, yang ketiga keguguran tengah jalan, itu bisa jadi ya karena malnutrisi. Oke, jadi kebutuhan nutrisi si calon induk sangat-sangat penting. Jadi kalau ada kasus setelah itu induk beranak, perlu di koreksi lagi, kalian harus lihat ke belakang gimana kalian udah memenuhi kebutuhan nutrisi induk babi itu dengan baik apa tidak. Nah kalau semua nutrisi itu sudah tercukupi, terus maintain kalian dari awal bagus, barulah kita bisa melihat faktor penyebab yang lainnya. Kenapa kok saya udah jalanin ini semua masih, nah itu kita perlu tinjau lebih lanjut ya, jawab untuk beberapa pertanyaan. Oke. And setelah itu, nah kalau sudah waktunya birahinya pas, bobot badannya kuat, adaptasinya udah selesai, bobot badannya pas, nah kalau kalian memang udah ngecek induk babinya itu siap untuk dikawinkan, ya udah standing heat, udah diem gitu, ya kan induk babinya udah waktunya pas banget dikawinkan. Bisa deh kalian kawinin dengan si pejantan pilihan kalian. Oke, dan ingat, biasanya waktu birahi induk baru itu lebih pendek dibandingkan dengan induk tua. Oke, jadi itu aja sharing ilmu kita malam ini dalam suasana karantina.